hamdan wa syukra lillah wa ala ni'matid dhahirati wal batinah alladhi ja'ala syahrul ramadhan syahrul unzila fihi al-qur'an huda linnas wa bainas minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir-rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika fardhab al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu billayli wa nasuniyam tadhulul jannata bisalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Pertama dan utama syukur atas nikmat umur, terlebih WCI sudah OTW 7 tahun usianya. Saya punya pantun spesial buat WCI, mau? Udunan, bahagia adalah udunan cakep gitu sob. Kalau latihan lah, cakep. Meli mochi jeng Haji Dede di jalan bagi jeng Haji Hasan. WCI nges 7 tahun Kak Sirina beki hadepisan. Yang saya salut dari WCI ini selalu kalau lihat banner-banner kegiatannya melibatkan yatim. Tepuk tangan buat yatim. Kita akan belajar banyak dari apa yang kita lihat, kita rasa, kita dengar. Memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Kenapa Mekah berkah? Tadi ayatnya dibaca. Syahrul Ramadan, syahrul unzila fihil Qur'an hudalinas wa bayinas minahuda wal furqan. Ramadan berkah karena ada Al-Qur'an turun di situ. Yang kita kejar setiap Ramadan itu Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita bedah. Kenapa Mekah berkah? Ada Al-Qur'an turun di situ. Maka ada surat makkiyah. Rod to Madinah, KWCI umroh bareng, amin. Amin. Merakai mobil bodas. Jadi Arab mah rata-rata mobilnya bodas. Sesuai tema white beautiful, beautiful white in Ramadan. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari... Ibu pengen cantiknya dari dalam? Jawab batu lain cuma. Dilulus yang digawang. Pengen cantiknya dari dalam? Minum medakna. Bangun inner beauty-nya, sister. Ya. Maka kenapa Mekah berkah? Karena Quran turun di situ, Road to Madinah. Kenapa Madinah berkah? Karena Quran pun turun di situ, maka ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kenapa Ramadan berkah? Karena ada Al-Quran turun di salah satu malamnya di bulan Ramadan. Saya yakin WCI juga akan berkah kalau di situ ada bacaan Quran. Nuhun Kang Haji tadi dipangacakeun. Tepuk tangan buat qiraah kita yang hari ini walaupun one day one ayat tapi ngejepret karena hati, ngebetrik karena hati. Terus saya yang saya merinding di WCI ini adalah budak yatim. Halo? Halo? Hai? Halo? Acara ini luar biasa bukan karena mobil kita barang lodas ya? Nu hapur ke bodas. Ya ayah budak yatiman, tepuk tangan sekali lagi buat budak yatim. Saya kembali ajak we are brother, we are sister, touring ke Mekah. Kenapa Mekah berubah? Karena ada yatim di situ. WCI ingin signifikan semakin hari tongkoho ke budak yatim. Saya belajar sedikit. Kalau kita punya anak, pengen jajan ke pandemi, ustaz kena covid, apa covid ke ustaz? Koreda speed winter. Nanti dia onang ke WCI, malah don. Tapi marhaban ya Ramadan, walaupun keadaan lockdown, WCI mah kegiatannya the breakdown, betul? Karena imannya gak down. Yang saya curiga dari WCI, kenapa ini 7 tahun bisa the breakdown, pengaruh iman gak down, baru dakna the sudon. Namun WCI sudon, lompatnya karena oskadon yang cari down. Ngarium-ngarium nama kan snack down. Mun WCI mah orang ningali mun komboynya cooling down, jadi jalanannya slow down. Ya.
nu bahaya mah Sungudon ga naik. Oskadon yang Saridon maka Husnudon. WCI kenapa? Hebat karena daya tim bisu. Membudak kurang yang jajan cerita. Terus membudak yatim yang jajan mentana kasaha. Mun WCI teu peduli saha nu peduli. Terus membudak yatim ingat ka indung bapana. Kumaha? Menahan air matanya. Maka kalau ingin perubahan dalam sebuah pergerakan, tongpo yatim. Aslina wani diri unggah. Matak tong kagok nyaa ka yatim, sinya ah oke ka indungna matak tangan. Yatim nu indungna lucu. Eksekusi we jadi di dana statistik yatimnya berkurang. Iya kan WCI mah euy. GGM ganteng-ganteng mubazir. Urang curiga turing mineng teh pelampiasan. Jualan nyandung. Tapi WCI mah teu ganteng sih, cuman jentel dan ngangenin. WCI itu gak terkenal, cuman orang terkenal mana yang gak kenal WCI itu aja. Tapi dari hulu harus kita sekalang. Ya, maka yuk cooling down dengan Ramadan. Terima kasih, saya suka sudah melibatkan yatim. Terima kasih yang sudah charity tak kurang dari 15 juta. Semoga Allah barokahkan. Amin. Nu jomblo Allah ketemukan jodoh. Amin. Nu boga utang Allah lunasi. Amin. Ini roba. Bawa mobilnya tenor. Semoga membengkak yatim. Pandemi cepat pergi. Amin. Biar turing kita nggak keganggu. Wabah cepat pulang, virus cepat berlalu. Amin kan barudak. Amin. Semoga acara yang sederhana ini di tengah Ramadan hari ke-11 menyelesaikan apapun masalah kita. Amin. Karena temanya ini challenge buat saya beautiful white. Iya, hese yang beautiful white teh. KBG korban opo. Korban tipo. Tipo tama KBG glowing ningali kieu mah glowing, guys. Dina IG nama Garli Campernik, ningali IG nama Gending Camperego. Eh, WCI Go, yang kabar udah AWW, udah AWW di WCI, eta banget yang lain diedit, dirawat, siapa? Maka, ngomongan itu, judulnya biar beautiful light. Saya lokasi ngungnya, menceramah di orang-orang bule, udah lupa hidungnya, tapi bule mah sopan. Mr. F itu nggak hitam, cuman pedas kohot. Jadi nanya putih kotor lah. Ya. Tapi insya Allah yang memberikan aura kepada acara kita itu ketika hati putih, bersih, bening, terlebih aplikasinya peduli kepada yang lain. Maka tadi MC nyebut WC itu lain terkenal tergelanting, dia berkah karena punya charity. Charity apa artinya? Lain cari ukti-ukti. Peduli, empati, dan berbagi. Itu yang harus dipertahankan. Quotes for WCI. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah sedikit apapun kamu bersedekah, Allah kayakan. Pertanyaannya, ibu-ibu. Halo. Ayah tenu miskin gara-gara berbagi. Ayah tenu malarat gara-gara sedekah. Tak ibu tong rudet, mun hayang sehat, boga salaki rudet sedekahkeun we. Jadi ibu sehat. Daripada mikiran masalah nyalik sih, kan. Mikiran salaki nu telat balik. Eh, sedekahkeun we. Eh, tong serius teuing, iroh bimbing nu tong serius teuing. Ayeuna teh di Bandung mah kamu usumaot ayeuna teh. Teuing di dieu meni soreang. Buktikeun kurang teh hirup kene, non bukti hirup, pohokin gak nyeri, pohokin seri, tongkong ngopi. Setuju? Karena tertawa itu naikkan imun. Mun imun hayang aman, barengan ku iman. Maka bukti WCI iman, non. Aya acara buka bersama. Tapi jebakan, semua acara buka bersama. Tiap tahun saya mah antara buka di imah, bu MC. Kieu we di ondang, buka bersama. Tapi tidak pernah mengarah kepada hidup bersama. Tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Nah, kita tulis, tulis, biar status loh. Aduh, yang beautiful light in Ramadan teh, loba pertanyaan aneh, Ustaz dia sampai stres. Ustaz, iya panas kieu Ramadan, boy iya, ayo nggak DM. Non, setir itu bukan masalah non. Ustaz, boleh enggak di tengah hari kerturing, abring-abringan, yang komunitas
Tek wudu cai menang teu wudu ku sesuatu yang memiliki rasa. Contohnya menang teu wudu ku marjan. Rama kan toleran di mana? Karena naon sih ngana naon? Lain masalah wuduna pasti banget teu naon eta sia pas kekemuna. Yang bahaya bukan bergumur-gumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, tapi ada rasa ingin memiliki. Eta sia rudatna teh biasa. Kekemu tilu kali, ya kekemuna tilu kali, nu dipiceuna sakali nu dua ka mana? Eta rudatna kekemu ku marjan teh. Tapi memang gogodana Ramadan mah guys. Gogodana ningali kanebo garing di garasi geus jiga kebabat tuh. Ningali ucing sare warna coklat geus jiga awu ka. Ningali cucungu jiga kokma. Ningali oli rem ka servis jika marjan ningali berdak WCI ini jomblo jika mantan. Maka jangan lupa bahagia, beautiful white in Ramadan, putihkan hati biar aura juga terlihat cerah. Amin. Karena banget mah kumaha teh sok biasa pagi jam berdak WCI mana guys tad bla bla jemang sama mobilnya pagi barang ditanya nggak balik di salaman kalau nyiduhan kebayang nggak hatinya seperti apa. Maka penting, putih hati itu memutihkan seluruh perilaku. Maka kata Nabi, benar hatinya, benar seluruh amal-amalannya. Maka kalau kita mau touring, bilang sama orang tua, hai, bilang sama orang tua, hati-hati ya nak ya, hati-hati, harus pakai hati. Jadi kuncian tenangnya jiwa, nyamannya perjalanan itu, harus pakai hati. Maka WCI, OTW 7 tahun di bulan depan, itu jurnalisnya Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Setuju? Setuju. Jadi tenang, gak mau mana teh. Terus di jalan GPRS, gaspol, rem seetik pas waktu sholat. Karena banyak senior-senior kita seperti siapa? Sopan Sopian, Uje. Tadi saya tadi rek pakai motor ngeliat ke Uje. Uje maaf mah, balik ngaji naik motor. Ya. Jadi maut mah tuh pandang bulu. Alhamdulillah ya, selama corona kita sehat ya. Setuju? Saya kemarin ke Tasik dakwah di komunitas 3 kil udah mah alhamdulillah WCI sarehat tidak ada yang terpapar. 3000 ibu-ibu di Tasik positif hamil. Oh gawe berarti ya work from home dah WFH si ayah pakai masker si mama always duster ya durder baik-baik curang teh seberahan mautku corona. Sebenarnya nu bakal lahir menggantikannya. Jadi jangan berburuk sangka. Semua kan cie-cie pada waktunya. Kurangnya mindsetnya dia benar. Maka mun WCI yang sukses tulis dan status di komunitas. Mun WCI yang sukses mengenalkan askes jeung BPJS. Komo lu bahe es. Karena stres di istiga es. Mun WCI yang sukses buka akses proses. Lu banu protes progres. Insya Allah sukses. Maka WCI mah kumahanya saya enggak gambar kenana meninggali abring-abringan WCI tiga lebah tahu lebah nyiruan ngabring ke mana wae tapi mun entrep tara motong gendahan setuju tara enggak ganggu baturnya. Tepuk tangan buat WCI. Semoga perjalanannya menginspirasi banyak komunitas yang kemudian ingin bergabung. Yang dikejarnya apa? Silaturahmi. Karena WCI mah lain gangster atuh. WCI mah ya komunitas silaturahmi ya sok minum cari tinau ge sawai jarang gabung kebagian wae masa kaos-kaos wae dan sama cowok endor satu dah hirupan teu kudu kasep nu penting payu atuh kabe mah saya make sepatu saya di sidi on mat di luhur di sepatu nepi ka topi kabe samerek saya mah merek jeda kolor heran kasiro kecuali kolor jeronya kolor jero mah tara kapoco. Kayak anak kucingan motornya emang. Jadi man ahabba ayyub satallahu bi rizqihi wa ayyun salahu bi asarihi fal yasir rahimah. Hayang hirup benghar berkah, hayang benghar hayang berkah. Berkah. Orang berkah pasti kaya. Amin. Tapi orang kaya belum tentu berkah. Contoh Firaun, Sa'labah, Qarun, Syaddad, Hamam, Tutankhamun, sejarah Islam mengabadikan orang-orang kaya yang tidak berkah. Maka WC iman doakan sing berkah. Amin. Boga generasi next. Hoyong pinter, hoyong soleh generasinya. Soleh. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter? Belum tentu soleh. Minum tolak angin. Suka miskin dan gudang orang pinter. Maas dini, moni diri uge. Hoyong gaji, hoyong rizki. Rizki. Rizki mah kusilaturahmi.
gaji mah kolesterol. Ya, kek, MC tau gak curhat. Gak jodoh. Kurangnya hoyong. Ya, cici. Hoyong loba, hoyong mahi. Mun loba, mun badir, mun mahi mah berarti cukup. Maka, tong riwul lah. Saya ayah, tong di ayah-ayah. Tenanaon, nganaon. Hirup tong eraan, tapi tong era. Ken. Hirup tong kagok, tapi tong ngagok. Kan. Mun keur turing katinggaleun teh tong loba ngeluhnya status beuki tinggaleun tincak gas teh lintang. Pokoknya helper. Matak mun rek Ramadan eta WCI eta di parkiran lucu warna putih. Ieu servis Ramadan teh mobil teh ieu sasoleh kumaha Ramadan teh nya mobil mun teh di servis mah sok ngagibeg ka RM Padang. Tongboro RM Padang kena mobil ningali tulisan Goyobot da akidah teh oyang atuh. Asli ini. Nya ujug-ujug kena hipnotis, sager-cager pas suara. Bukan ka hipnotis ayeuna. Da gampang ngabedakeun jelema untuk puasa jeung teu puasa mah. Ningali we pitisna. Mun tengah poe ngagantung di warteg teu puasa. Itu ya psikologi mah. Eta di Jumbrung aya nu ngadat mot. Preman Jumbrung atuh tengah poe ngadat. Aing 11 poe mah meureun kembali ke fitrahnya. Nu dagang-dagang deui ngan meureun aya penghargaan we. Warung nasi suka lapar. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tapi di bawah panduk subuh ngagarantu. Bener we katebak angin teh guys. Indomie dicengengkan tengah poe dong. Minuna lo menti kabayang teu. Dati korote jiga yoyo nya geus. Cepatnya preman ngadat hargaan atau eh nu puasa cina siapa tu puasa nyumput tapi atas spanduk tutupan ku angin bro kaki tutupan tak tetap preman ngadat kan bro sugan tadi ngadat dulu yuk teh manis hiji sekarang es ngadat dehidrasi dengan bibisannya memang didir kan mentak kunaon di Bandung ya cara ngabuburit ker meredam supaya fokusnya tekaninya karena puasa ini buruna surga tong dipakai hari boh bukana boh saumna. Boh sahurna, sahurna. Tah eunah beke haloream ya 10 hari babak kedua. Biasanya saum teh berang-berang, pasti ada dalam sebulan itu kesiangan. Komo ka akhirnakeun mah fokus ka sayang mudik nya ge dicarek. Tah eunah kan nya urang curiga dicarek mudik. Aya hajatan artis bisa daratang nya aya kepentingan kelompok bisa ngariung, aya balik ke beunang. Bawa-bawa yang masalah jam orang lembur ya. Wae langis andepkeun ke mun WCI rek marudik tong bebe jam mudik sa ditewa bade piknik kami toha kitu ngomongna tong bebe jam mudik dicare nya mata lamun ka akhirna keuna sahareang sahur teh ceuk si mamah barudak mamah moal nyadiakeun sahur non geus sore geus fokusna ka lembur geus sayang bari teh sayang lebaran. Terus mah mun sahur kumaha pokoknya ada hareuna kulkas. Apa yang terjadi? Ai awal mah nya munggahan papeuting-peuting palengkap-lengkap datahkan teh. Pas ka ayeuna kana hareu pas pengumuman di masjid sekitar waktu imsak mung kantun 15 menit teh si mamah moal masakeun ngarenyang atuh. Alah si mamah teh masak apa ihtiarnya? Masak sorangan muka kulkas eueuna naon. Ternyata alhamdulillah aya kangkung garing dong dina freezer dikitu itu esna supaya ngana wadah pop mie cek DKM di reporteran. Waktu imsak mung kantun 8 menit deui. Asupeun ngana galon ngagolak cina bari teu ngeuna samuan masakuan kareke dua uap. Yang terjadi apa? Setengah kangkung geus kanjerol, guys. Setengah di luar kene. Cuma menyikapi saung nu kitu. Da inge boga iman. Ngan elmu nu kurang. Tuntuna ngajleng ka DKM nya ka kangkung. Ka DKM abdi kasiksa ieu. Kasiksa kumaha, Bro? Ka DKM teh abdi saur kaberangan, malu ka akhirna keun. Setengah ieu kangkung kanjerol. Setengah terus di luar. Kita DKM bijak pisan jika orang WCI deh kayaknya bijak sih ngomong nanti kia sekarang nanti ke maghrib jadi ribu pisan sahur termakai ilmu mah jadi kue etam orang tuh ngiluturi kan ya kelahan kamu lo tuh nanya behal anak kaitkan nanya behal jadi sahur itu akan ribu satu ketika terjebak budaya
Dua, selalu mengikuti hawa nafsu. Maka kata Nabi, wajar banyak di antara umatku yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Berarti saum umum. Bentar WCI, saumna ulah jika orai. Orai, kalau mau ganti kulit, saya lihat di Discovery Channel itu, mun orai ganti kulit, dia saum memanaskan tubuhnya. Megar lah. Tapi kalau warna orai deh, tak WCI mah saum nanti kudu jika kupu-kupu. Nu tadi na geuleuh sok ngomongkeun batur rudet kan aya di antara babaturan teh mau ditunjuk di mana. Mungkin ngariung teh tara ngomong, tapi sekali ngomong nyeum duit. Aya gitu. Tara ngomong, tapi sekali ngomong pi omongin aya gitu. Ah, karakter babaturan teh roba. Tapi nu salut ngahiji karena saling memaklumi, saling memaafkan, saling memahami. Eta nu mahalina sebuah komunitas dan organisasi. Maka perlu absus salam, tebarkan salam. Wa'atimu ta'am, bersedekahlah dengan makanan. Wasilul arham, ini untuk WCI selalu harus bawa makanan ketika touring, apalagi dalam kota atau jarak dekat. Entong di dakwahan pakai bahasa Arab, pakai Quran, pakai hadis. Mau ngadengi ku kelas urang-urang mah, tak sama ceramah nate. Pakai dahareun mun misalna misalna yang misalna. Baca itu, saya tengah ceramah saya. Usah badannya anak, siapa tak rela nolak. Nya dah hari, mereka sok jauh-jauh di stopan. Kunon saya Indonesia lo dulu, tapi lah aku dah hari. Maka WCI juga harus frekuensi. Waati mutoam, tebarkan makanan. Dan umum kan, ya teh. Ingali baru dah kuaid kar daerah soreang man, di dirian kuaing, kadek nage. Tapi lah peduli ku dah hari. Jangan saya dilihat hari ini ada di panggung, ada pergerakan saya mah di jalan lain di masjid. Kunaon pesan Tuhan, jika kamu dak yatim, kamu fakir miskin, selamat di jalan lagi. Aduh, kena sing selamat ah. Kalau orang-orang terjul limit, tinggali kadang plat nomor orang teh. Masa budak nusok ngarame, pokoknya mah anjing ngagere yang mobil iya, kuaing dodet. Karena tepi lah di bebek kokus. Kukis-kukis hasem dari lahkeun di jalan. Tapi begitu man. Maka kalau WCI punya target menyatukan umat, sok ajaknya ratu jelema teh. Cenanya ratu biar bersatu. Absus salam, tonggoga musuh, tebarkan salam. Wa'atimu ta'am, ini temanya white beautiful in Ramadan, beautiful white in Ramadan. Absus salam, Nabi mah teu boga musuh, ngaloba nu ngamusuhan. Dua, wa'atimu ta'am, tong pedut. Katilu, wasilul arham. Yang unik dari WCI, teka jebak ku merek mobilnya. Nu penting warnana bodas. Tadi ke saya ngabodasan, gue tariguan ah. Yang ngesuk. Karena ini imotnya. Nah, ke bubaran di dia, wasallu bilaili wa nasuniam. Sok mun sholat, sili doakan jen grup WA. Misi ngayah babaturan sa komunitas, nu perlu dibantu. Misi ngayah nu sorangan, misi ngayah nu sekolah. Didinya justru bakal, sama takut ya. Wataku yaumal lataji nafsun an nafsin syaita. Di dunia nasa dapur, sa sumur, sa kasur, sa lembur, sa gubernur, sa gulung, sa galang, sa galeng, bareng kaleweng, ulin, ngabring. Tapi di akhiratnya tebareng. Bung urang mah. Kan yang tadi didoakeun, anu ngajawab salam sing asup surga. Urang teh anjeun teh tapi tong aibna sok we rek teh heula. Ieu paur ge doana. Saya tanya. Jung nu hayang asup surga. Oh, kan kabeh ge hayang. Daek teh imitna ayeuna. Eta masalah nama. Naon boga orang jero? Boga kawawihan. Yang ka surga mung ini kumaha? Gampang awewe angkat surga izinan salaki kawin di selesai itu udah juga orang jerawah ibadah mana anu teu aya risikoan oh. Bu ngobrol bu amin tertunduk dalina angkot ibunya angkat salaki jawab tuh bu dalina mana ibunya angkat salaki aslina wani diri unggen. Dengikeun tah salaki jeli daging jadi. Tong nyengeri hate awewe tingali jujur tulisnya ah iya wani diriungkeun. Dan orang balikeun. Ibu mun salaki mau ngilu teh. Saya kawin deui mah. Edan. Geus terencana dengan baik sia teh ieu. Planningna hade pisan. Keur antepkeun maklum.
Oke, kita balik faktanya. Menang teh samemeh maon salaki kawin deui. Nah, ulah ngarahkeun. Ya, nu Allah salaki teh. Harta nafkah kateteh lain ti salaki tong GR tong baper ti Allah. Da mun salaki telat nyere nafkah, kumaha oli geus kudu diganti mah. Paok langsung kena dompet. Kayak mun salaki molotot jawab bade nyanak titipan Allah ya. Setuju? Setuju, kabrokeun atuh. Kalem, kalem. Oke, salaki nu Allah nafkah ti Allah. Mun salaki urang dicokot batur kumaha? Tong rudet eta ge nu Allah ditu. Keprok atuh lalaki. Kan dina parasea. Ya, jadi ngakeuleukeun jeung. Maka hese hayang meuning ati judulna mah boleh Beautiful White in Ramadan loba nama nu senang ngeliat orang susah, susah ngeliat orang senang. Aya anggota anyar. Teu nyokot titipan mula. Aya anggota anyar asup WCI. Mobilna anyar, merekna alus, cobeng. Ngudat hatena mah. Terus aya anggota anyar rada pak mantas beungeutna. Sareng kina geus kolot diomongkeun. Geus sia gering wae. Jadi si eta mah maotna lain ku corona, tapi ku gegebegan. Ya. Mata kawas, tong suudon, ke efekna oskadon, ujung sari, sari don. Maka ini Ramadan. Mata, sep, mau nace itu nyamut Ramadan, dorakannya gede sep. Udah kan ulin yang sasaha, apa lagi digagat? Lagi gagatnya non muslim sep. Mata yang wece muslim mayoritas, itu nyamut Ramadan, lagi gagawainya. Lagu ke Ramadan khusus, numan ada update berarti MC. Nu iya dia geningan. Ramadan, Ramadan. Kita udah tidak ada maksudnya. Tepuk tangan lah, lain aku sampai capek. Ya teh dibawa ke mana? Ya teh tema teh Beautiful White in Ramadan teh kumaha? Ya teh hayang na kumaha? Ya teh intina mah sing bageur keluar puasa, tong ngedit, tong julid, tong rudet, tong ruwet, tong ribet. Ramadan tiap tahun ibarat budak di mandian unggal sore, unggal isuk, tapi keluar kokotoran deui, Allah ngamuk sia. Tiap tahun dibere Ramadan kuduna keluar jadi kupu-kupu, ya keluar teh hileud deui, ngateulan deui, ngateulan deui. Asa turunan cireum ateu, pokanajan cireum ateu ge emang paat. Aina kan cengeng keur mah. Aina mah tara budak, geus aya ngareno cireum nu teu ada. Kan uyah mah kumaha letakan salah tidak asik. Ini tong rudet, naon ustad rudet teh reak lulusan dunia, tenang nah. Jadi hayang ngabersihan hati teh, kudu ngaji. Lamun cai kiru kan kudu make toas. Apa toas yang suka menjernihkan air. Tau udang WCI hayang heran Beautiful White in Ramadan. Kudu lobang ngari ungkil, ngobrol dalena angkot. Sok aya masalah naon tabayun. Apa tabayun? Jelaskan bising urang salah pandang. Kadang kan begini. Coba, ah apa gerakan WCI mah dari jauh sok merhatikan. Kan WCI mah pedulina tingkat tinggi ya tuh. Keur ngabring turing jo aya nini-nini cici jalan ge aleureun ka be turun ke tuana teh. Kamana Pak Ketuk? Cici WCI teh perlu jadi contoh. Eureun sararea. Sok, da urang mah kontenernya kabeh ge jadi konten heuh. Ketuana teh jo mentaskeun nini-nini, wah anggotana bangga dengan ketua yang menyeberangkan nenek-nenek nu aya di pinggir jalan. Eta mah keur dikontenkeun atuh ku anggota WCI ke turing ka mana? Nini-nini rek ngentas. Ketuana sigap atuh da sok ngaji dipentaskeun. Tapi kasep oge videona teh. Ke ketua mentaskeun nini-nini beres, si nini-nina teh hayang lain nganuhunkeun ka dua nyiduhan. Kenapa rudak? Kakela. Nah Nini, kenapa diseberangin sama WCI? Malah ngeludahi. Jawabannya si Nini, karek ke beres menelan tas koplo. Dan akhirnya tabayun mula atuh. Tanya. Nini bari mentas mua. WCI mah tukang di jalan, baliknya penting wae. Jangan menebak lalu terjebak. Beautiful White. Rek barek bersih hati kumaha, rek bodas hati kumaha, goreng sangka we. Ayo jelema, urang keur ngabring sama beberapa mobil. Ayo motor ngecot, set, jauh nyeri hati, tenggelan ku WCI teh. Kela, SCB beresnya, tanya ngelak ngebut teh kunaon.
bener panggil di pom bensin, terus itu aing tadi nyiap turun sia, aing baru dapet PCI, sakit lo banget, sia, sia ngebut, kena bener gak hati kuat mules daripada yang enak ngebut. Jadi tong goreng sang selesaikan secara adat, datangi, ngobrol, bicara, insya Allah semua akan indah pada waktunya. Maka bicara beauty will wait, bicara ayat Allah kul kulu ya'malu ala syakilati, apa yang nampak di permukaan seperti hari ini itu gambaran hati. Kan tadi pak parkir nambaran jeng angkot temu ayatim curang teh muncak nafsu ngomong ngari ribu hati mau ayatim, tapi disitulah seninya. Nuka rasana capek aina, puasa capek tuh? Capek guys, lulus, tapi pas buka bahagia namanya, bener tuh? Awas, pas buka bahagia nama, luar biasa, kutek manis ge, rengsek, nusapa kue nafsu kuda harun teh. So, tiburang nanda KBG ngancam tuh, ningali tukang channel biasa dulur, yang ngobrol, ya, kemoyan nangkaan mah buburialan. Satu ngeluarkan mobil menang umbah keluar kenal kita baru udah kecein mobil nam Rio sahata muli kerupuk mie Xiaomi bata kerupuk mie oncom cini cilok kehu sakala dibeli marjan Xiaomi bante teramu radio dan Ramadan dengan jingjing radio muter-muter gelombang neng kenal tak ada karena Ramadan ini khas. Kalau menjelang maghrib, ada artis yang populer namanya Afgan, Afgan Maghrib. Kata si Om Iwan misalkan, sesuatu lulus nih. Ada yang ikut radio dari lakennya tuh, Om, setengah jam deh, Jo. Ada yang kedewok, weh, udah iklan roman. Diutahkan di nipuh, sahur nanti. Nah, maka parhatani, so'im. Dua kebahagiaan bagi orang sahur, kapan? Ketika berbuka. Aduh, bahagianya. Maka kita lebih bahagia lagi ketika kita membahagiakan yang lain. Ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Nanti Allah bahagiakan kita. Buka, bahagia. Lebih bahagia berbuka dengan anak-anak. Maka nanti kalau yang ingin masalahnya selesai, momen ini jangan disia-siakan. Cobakan sirah budak yatim penta doana. Lu jomblo, doangkanya teteh si menang jodoh. Diaminkan, tereh setan. Asli ini, kurang lelaki, sok. Ayah di dia cek sebudak teh kejodohan anak ayah nu mana tu nutiung nanya yang sok sok dah lo kayak apa lu nutiung nanya yang sok sah karena Ramadan ini syahrul doa bulan diijabah dok mana ustaz ayatnya di paketan ayat Ramadan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku kalau mereka berapa bertanya berapa jarak aku dengan mereka lebih dekat daripada ulat leher. Maka berdoalah di Ramadan ton ngobrol. Ngadoa. Hari ini wujud dan terjadi semoga ajaiban yang dirasakan itu aku mulai di sisi doa yang tertunda dan kita tumpuk-tumpuk. Maka minta doa barudak. Doa setelah wudu apalagi musim virus rekturing gak memenang warudu lah. Mending maut poga wudu, mending maut poga hutang. Wah, bagus teh. Ya, nomor 2. Doa di antara adzan dan qomat, maka berusaha salat tepat waktu biar dapat keutamaan mustajabah doa. 3. Doa ketika sujud jarak terdekat rob dengan hambanya ketika sujud dimanapun itu. Doa setelah salat, doa ketika safar nih dari rumah masing-masing ke sini, sok ulang alamun di mobil teh pakai ngadoa. Doa anak yatim, doa ketika berbuka, jangan terjebak menu nanti. Ketika berbuka ada ruang mustajabah untuk doa didengar. Sok ngedoa apapun hajatnya. Dan saya merasakan itu. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. 3. Doa orang tua kepada anak-anak. Jangan menunggu Idul Fitri untuk menemui orang tua. Balik ti dia. Udang bisa bahagia pakai mobil alus. Hasil ngedoa si mamah yang si papa. Datangan. Apa yang mau makanan? Ampura bising teka umuran Idul Fitri. Jadi datang sebelum saatnya. Karena gak ada garansi dan asuransi yang menjamin kita maghrib nanti masih hidup apalagi sampai ke Idul Fitri. Tapi mudah-mudahan barokah tina wait in Ramadan bersama yatim di sini. Yuk temui orang tua, banyakin berdoa, bahagiakan banyak orang biar Allah bahagiakan kita. Doa orang tua kepada anak, doa anak kepada orang tua, doa orang-orang yang terzalimi, doa orang ketika sahur. Maka kita akan tutup dengan doa. Yuk sama-sama biar Ramadannya juara sesuai tema. Allahumma ya Allah ya Allah.
salimni, selamatkan aku, li Ramadan, untuk Ramadanmu, wassalim, dan selamatkanlah Ramadan ali, Ramadan ini untuk kami, wassalimhu, dan selamatkanlah dia, minni, amalan-amalanku, mutakobbalan, menjadi amal yang diterima. Aminkan barudah. Amin. Saya doakan yang ada di sini ini doa. Semoga yang punya masalah Allah selesaikan. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang punya cita-cita haji umroh tahun ini pergi. Amin. Semoga pandemi cepat pergi. Amin. Virus cepat berlalu. Amin. Wabah cepat pulang. Amin. Corona cepat Allah angkat. Amin. Semoga yang jomblo ketemu jodoh. Amin. Yang punya hutang terlunasi. Amin. Semoga Idul Fitri ini benar-benar kembali diputihkan semua dosa kita dan kembali kepada kefitrahan. Jangan lupa bahagia. Saya tutup dengan doa. Rabbana Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, cahayai hati setiap kami, terlebih community WJI. Binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini. Binuri samsika, dengan cahaya mataharimu abadan-abadan selama-lamanya. Satu persatukan, menyatukan hati yang terpecah, terlebih di anggota WCI. Ya Allah, jadikan silaturahmi ini persaudaraan kedua dan bertemu kelak di surga yang sama. Ya Allah, murahkan rezekinya, barokahkan kehidupannya, manfaatkan umurnya, lipat gandakan siapapun yang bersedekah hari ini untuk acara ini. Ya Allah, jadikan semuanya amal soleh yang menjadi kiparat dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tutup dengan pantun, boleh? Kacisitu melikopea. Sakitu wa. Aya tomat, aya peuteuy. Tamat euy. Kasege pondok, kasege panjang. Pak amprokna di Cisitu. Ceramah marek pondok, rek panjang anger. Amplop namangan sakit. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah aja ceramah jengkuh tuh nanti dipanjang-panjang, biar WCI ngundang Epi lagi. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Saya Pepe, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.